Test. Video kali ini adalah video reaksi untuk apa yang aku nampak daripada trailer FM21 yang dah baru keluar baru-baru ni lah. Semalam lah, tak silap aku panggil semalam. Ok, jom kita tengok video. Juga kan. Sampai aku sampai 75 lah sebenarnya. Okey. Secara keseluruhan apa yang aku nampak ni banyak improvement lah. Improvement dari segi UI, user interface ataupun grafik. Sebab apa aku kata macam tu, korang boleh tengok kat sini. Okay, menu sama. Menu FM memang standard macam ni lah. Banyak tulisan apa semua kan. Apa yang improve pada aku yang ni, condition sharpness dia dah keluarkan persen lah. Sini dah 1%, 1% tu. Okay, tu UI tu dia dah improvise ataupun orang cakap simplified lah. Ok, recruitment meeting, kalau tengok ni, our first choice is due to something to leave contract ends kan. Yang ni recruitment lah tadi, tak silap aku lah. Ok, yang ni sebenarnya dalam tu pun dah ada, dalam FM20 pun dah ada macam kekurangan. Kalau kita tengok dekat team dev, tak silap aku, squad dev ke team dev macam tu lah, assistant punya report ada, korang ada apa kolom apa ni, pro and cons, weakness dengan apa lah di situ. Yang merah tu kau, kalau merah tu kau, dia akan cakap apa, kita lack of something ke defender ke apa kan. Dan tu dia abang lebih kelebihan. Yang ni mungkin lebih kurang macam tu, tapi dalam bentuk yang grafik lah. Ok, nanti aku cuba cari yang dalam FM20 yang mungkin sama kat sini, aku paste kat sini. Ok, aku pun UI kat ni nampak cantik kan. Ok, yang ni baru bagi aku. Yang ni as agent ni kan, as agent about availability ni tak pernah aku jumpa lagi lah. Dalam FM sebelum ni selalu kita akan make inquiry ni ataupun make offer je. Lepas tu kalau dalam contract, kalau agent ni satu je kita boleh persuade. Yang tu agent ke player yang kita persuade tu, tak silap aku tak pasti ya, tapi memang boleh persuade lah. Persuade player nak pilih kelab mana yang kita terima bid daripada kelab tu. Okey, yang ni benda baru. Okey, yang ni benda yang dah lama, media ni kan. Media ni cuma dari segi susunan presentation dia lain lah, UI.
Orang cakap dulu kita ada list lah, seorang-seorang keluar bagi soalan, ada list jawapan, list jawapan. Kali ni mungkin ada banyak macam ni. Ni jawapan kita, jawapan kita kan. Ataupun ni feedback, ataupun yang ni adalah feedback daripada semua play, semua media ni. Jawapan kita tu dia agree ke, cautious ke, dismissive lah. Ni dalam media handling lah. Okay, ni nice juga. Dari segi AI tu kita tak tahu lagi macam mana. Aku agak macam tu lah. Okay, yang ni match. Pre-match advice ni actually ada-ada kan. Masa assistant kita bagi tahu apa yang kita perlu, apa yang dia fikir lah. Macam contohnya, macam dia suruh letak defensive ke, attacking ke. Lepas tu dia nak tambah support DT ke, tambah kurangkan attack DT ke, masukkan player ni, masukkan player tu. Macam ni, kalau macam dalam video ni dia suruh drop deeper kan, kita agree dengan disagree ni, disregard. Okay, yang ni dalam dia ada list kan, dia ada tanda tick tu. Sebelum ni dah ada, mungkin yang ni dari segi UI lah nampak cantik. Lepas tu okay, yang ni baru aku rasa, walaupun dah ada tapi improvement lah kot lah. Kita boleh cakap improvement lah. So body language tak ada lagi sebelum ni. Adakah body language tu akan masuk dalam AI ataupun sekadar tulisan appear to improve dia body language? Kalau body language ni dalam perlawanan ada body language, tapi yang ni tak sure. Tapi kalau ada benda ni okey juga, sebab aku pun selalu buat benda ni, player interaction. Macam kritik training ke, macam kalau dia ada tak puas hati kan, kita boleh interact dengan dia. Tapi itu selalunya dalam bentuk list lah. List kita boleh pilih yang mana. Yang ni mungkin dalam UI yang berbeza. Okay, yang ni list statistik ni, XG ni benda baru lah. Sebelum ni tak ada. Aku tak tahu macam mana dia kelebihan dia. Kalau dalam short map ni ada, dalam kalau sebelum ni pun ada short map kan, per player ke. Sebelum ni kita boleh tengok per apa team ke. Sebelum ni kita boleh tengok successful shot, unsuccessful shot, dekat mana shot off target semua. Tapi aku tak tahu benda ni baru, perbezaan dia dengan yang lama. Okay, the touchline ni UI yang baru lah yang ni. Substitute ni dulu tak ada pun kan. Bawah ni pun tak ada dulu. More dalam macam FIFA lah yang ni. Okay, yang ni aku boleh agak adalah ni lah, one on one ni. Toliso. Okay, the chip keeper. Ini yang banyak orang komplain lah sebelum ni, kata FM player yang tak boleh chip kan. Tu player di Europe lah, player di Malaysia aku tak expect pun, sebab kita punya attributes tu lebih kurang. Tapi kalau player Malaysia boleh buat, lagi cun lah. Contoh dalam player traits ke benda ni, boleh chip the keeper ni kan, one on one. Untuk improvement lah dari segi tu. Kena tengok lah game yang sebenar kan. Okay, yang last ni aku rasa dah ada. Kalau end of the season tu, ni dah ada benda macam ni, dia dah beritahu lah. Dekat email tu dia selalunya beritahu. Tapi ni mungkin dari segi UI dia orang improve kot.
dari segi macam ni lah, nampak cun lah. Okay, dah lama aku tak main FIFA, tapi apa dia punya grafik tu nak ke arah situ lah. Okay, kita recap balik apa yang aku cerita tadi, apa yang aku nampak. Aku rasa tak silap aku ada 6 benda. Yang pertama tu, dari keseluruhan tu, improve UI lah, user interface. Nah, nampak yang ada guna simbol. Okay, macam tadi match fitness dengan sharpness kan. Lepas tu press conference pun dah tak guna list dah. Lepas tu apa, pre-game advice lah tadi. Pre-game advice pun dah tak guna list lah. Okay, nak drop deeper guna simbol lah tadi kan. Lepas tu masa match maksudnya substitution tu dah nampak cantik lah. Lepas tu dari segi recruitment yang tadi, wingback tadi kan, wingback tadi kan ada wingback dia cakap, dia highlight wingback dengan deep lying tu. Dulu simple lah, yang ni nampak cantik lah. Tu improvement daripada UI lah. Selain tu, lepas tu transfer dulu tak ada agent, kita boleh interact dengan agent. Kali ni dah boleh interact dengan agent. Okay, untuk Sailang tu mungkin keberangkalian lebih tinggi lah. Okay, lepas tu manager player interaction yang tadi tu, boleh hug apa semua tu kan. Body language. Lepas tu yang kelima adalah stat XG goal, XG tu. Okay, yang keenam mungkin message engine lah, message engine yang tadi 1-on-1. So 6 benda tu yang aku nampak. Kalau korang ada nampak benda yang lebih, boleh komen kat bawah. Okay, setakat tu video aku untuk FM Tempat 1 yang berdasarkan trailer yang baru keluar. Mungkin saya akan keluar yang dari masa ke semasa hingga 24 November ni, dia nak excite FM punya player kan. Dia akan bagi sikit-sikit lah aku rasa. So kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe, like dan komen. Support Local Football. Alright, bye.